Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala khatim lima sabak wa nasir al-haqqa bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahin nurun ala nur. Walhamdulillahi alladhi khalaqan nur wa kallama Musa ala jabalit tur wa khalaqa dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz: Ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah ini secara keseluruhan, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang terang nyata. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Masjid Haji Japri bin Arsyad, yang saya muliakan Tuan Imam Haji Yaakob dan Imam Firdaus, dan sahabat saya Ustaz Syari Yatim, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua hari ni? Alhamdulillah. Ibu-ibu sihat ya? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang barakah ini kita dapat berkumpul atas keizinan daripada Allah, taufik dan hidayah daripada Allah juga. Kita dapat berkumpul dalam rumah Allah semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semata-mata kita mengerjakan tugas kita yang hakiki sebagai hamba Allah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, tunduk kepada perintahku. Jadi ibu ayah, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kita kena panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Baik berupa panca indera yang Allah anugerahkan kepada kita, pendengaran, penglihatan, nikmat lidah yang boleh merasa, nikmat hati, nikmat akal fikiran. Juga kita bersyukur atas nikmat iman dan juga Islam. Itu nikmat yang paling agung sekali. Dan jangan kita lupa juga, kita kena bersyukur atas kejadian kita ni menjadi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang tentu banyaklah keuntungannya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini buat ayah hadirin hadirat sekalian, tak perlulah saya nak ceramah ke nak kuliah. Sekadar kita sembang-sembang sajalah ya. Depan-depan saya ni pun ada cikgu-cikgu pencen ya, ada para ustaz, ustazah. Ya, orang-orang yang dah lama, kena hormat orang-orang yang lama ni, terutama generasi yang muda ni, untuk ingatan kita bersama. Amalkanlah tuan-tuan, kalau makan dengan orang yang tua-tua ni, biarkan orang tua-tua yang menjamah dulu. Ini amalan. Amalan yang boleh kita jadikan mukadimah kita pada malam ini. Kalau kita makan bersama dengan orang-orang, walaupun dia orang alim, walaupun dia ustaz, tapi jangan dia mendahului sekiranya ada di hidangan dia tu orang yang lebih tua daripada dia. Ha, kena ingat itu. Walaupun dia ustaz, walaupun saya lepas ni duduk dengan tuan-tuan, saya kena dulukan tuan-tuan. Selagi tuan-tuan tak jamah, saya tak jamah lah. Ini tujuannya untuk kita jaga hati kita. Dan kelebihan-kelebihan lain yang Allah akan anugerahkan kepada kita. Dan kalau kita sampaikan kepada anak-anak kita, insya-Allah dia akan dipandang hormat oleh orang lainlah. Kenapa kita kena biarkan orang tua jamah dulu? Kenapa bukan alim ulama? Kerana satu saja tuan-tuan, kerana mereka lebih awal sujud kepada Allah. Itu tujuannya. Walaupun dia cikgu, walaupun dia ustaz, tapi dia muda. Ha, kena dahulukan orang yang tua-tua, kerana mereka telah menyembah Allah lebih dahulu sebelum ustaz itu. Jadi kita kena hormat macam itu. Jadi ibu ayah hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, saya nak bawa firman Allah tadi yang awal saya baca tu sebagai kita punya sembang-sembang lah pada malam ini. Mudah-mudahan dia memberi makna dan barakah untuk kita lah. Sebelum tu saya kenalkan diri saya, takut ada yang termangu-mangu, siapa pula yang ceramah malam ni kan. Tiba-tiba pula datang ceramah. Nama saya Ustaz Saiful Arifin bin Muhammad Sofa. Memang lahir dekat Muar tapi tak pernah tinggal dekat Muar pun. Saya lama tinggal dekat Bandar Tenggara, Kota Tinggi sana. Sekampung dengan tu Ustaz Syari Yatim tu. Dia sebelah kampung saya, dia Felda Pengeli Timur. Lama duduk di Bandar Tenggara dan sekarang pun menetap di Peserai Batu Pahat. Berulang alik bekerja dekat ni, pejabat kadi Muar ni. Bulan 3 ni genap 2 tahun lah saya berulang alik. Doakan ibu ayah ya, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan oleh Allah. Ini pun dah mula sakit-sakit badan dah ni, 2 tahun berulang ni. Boleh tahan juga eh, umur-umur dah 40 lebih ni kena berulang. Rasa juga ni tulang-tulangnya ni. Tak apalah, mudah-mudahan ibu ayah doakan saya diberikan kekuatan oleh Allah. Itulah sedikit saya punya biodata. Pindah-pindah kan dah, pasal orang tuanya askar dulu. Jadi berpindah lah. Saya pernah ingat masa saya 6 tahun tu dekat Lumut Perak. 2 tahun tu saya ingat. Lepas tu pindah, tengah-tengah malam tu. Petang tu main, itu memang memori yang saya ingat tu. Petang tu seronok main kawan-kawan. Malam tu kena pindah. Tak jumpa terus lah. Sampai hari ni. Ya Allah. Kenangan betul. Taman permainan tu jadi kenangan kita lah. Waktu 6-7 tahun dulu kita tengah seronok gitu. Rupanya ayah kejut malam-malam tu dah. Kita kena berangkat sekarang lah. Masa nak balik ke Johor ni jauh. Tengah-tengah malam berangkat. Tak jumpa dah kawan-kawan tu sampai hari ni. Apa khabar lah. Jadi itu dah sedikit saya punya pengenalan diri. Okey. Kita teruskan kepada sembang-sembang kita pada malam ini menerusi firman Allah yang saya bacakan awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah, yakni agama Islam ini secara keseluruhan. Tak boleh separuh-separuh, tak boleh. Tak boleh 2/3 pun tak boleh. Suku lagi tak boleh. Masuk suku macam Negeri Sembilan, masuk suku tak boleh. Dia kena masuk betul-betul. Masuk Islam ni secara keseluruhan. Semua sekali. Bila kita dah masuk dalam agama Islam ini,
maka semua kefarduan yang disuruh kita buat tu, hukum taklif yang jatuh pada kita tu, kita kena buat semua sekali. Start daripada kita mengucap syahadah, solat, puasa, sampai ke haji jika mampu, dan segala sunnah-sunnah yang lain-lain, semua kena buat. Termasuklah perbuatan menutup aurat dan seumpamanya. Itu termasuk dalam hukum. Pernah sekali tu saya berdebat dengan seorang perempuan ni. Saya tegur dia satu je, suruh dia tutup aurat. Dia kata, ustaz mana boleh paksa. Oh, itu dia marah betul tu. Dia kena tangkap, saya dulu pun kuasa. Dia kena tangkap. Saya tegur gitu tak puas hati. Dah lah kena tangkap, ustaz tegur-tegur aku pula. Dia rasa memang geram betul dengan ustaz ni kan. Ustaz tak payah tegur-tegur saya lah ustaz. Lagipun mana boleh paksa dalam agama Islam ni. Saya faham maksud dia tak boleh paksa tu, ada ayat Al-Quran, la ikraha fiddin. Cuma dia tak boleh sebut dalil tu. Tapi saya rasa dia nak sebut itulah tu. Tidak ada paksaan dalam agama. Saya beritahu tuan-tuan, saya beritahu dia juga, ayat yang tak boleh paksa dalam agama ini merujuk kepada orang yang bukan Islam. Tak ada kena-mengena dengan kita. Ya? Kita tak boleh paksa orang yang bukan Islam ni masuk agama Islam. Tak boleh, kita tak boleh paksa dia. Walaupun dia jiran kita ke apa ke, ayah kita ke, kita dah masuk Islam, ayah kita contohnya belum Islam, kita tak boleh paksa dia. Dan kita tak boleh paksa dia berhenti makan apa yang dia makan. Benda tu haram dalam Islam tapi dia makan juga. Contohnya dia suka makan babi, kita tak boleh paksa dia berhenti. Jadi ayat ini tujuannya untuk orang bukan Islam. Tak boleh paksa. Tak boleh paksa dia tutup aurat, tak boleh, tak boleh. Tak boleh paksa. Tak boleh paksa dia bayar zakat, tak boleh. Bila masuk Islam, kita ambil ayat yang tadi itulah. Udkhulu fisilmi kaffah. Kena ambil seluruh sini. Tak boleh separuh-separuh, tak boleh suku-suku. Kita tengok orang Melayu kita, kalau dalam bab makan minum, saya boleh garanti lah, kasih 10 per 10 lah markahnya. Markah penuh saya kasih. Sampaikan kalau nak minum air mineral ni pun, di bilik-bilik ada halal ke tidak ni. Ha, tu. Ada halal walaupun kecil gitu, tapi ni menandakan air ini bersih lah, dan air ini telah pun apa, diambil lesennya. Nak ambil lesen halal susah tuan-tuan ni, ada belanjanya pun semua ni. Jadi dia sanggup sampai ke tahap ini dan dapatlah sertifikat halal, maka kita minum ni tanpa ragu-ragu. Tak ada ragu-ragu, tengok ada halal, tak ada ragu-ragu. Bahkan orang kita, bukan kita yang jemaah ni saja, budak-budak yang luar pada jemaah ni pun sama juga, beli jajan, beli coklat, beli apa-apa pun, beli Maggi kan, tengok ya ada halal tak, ada halal Korea rupanya. Tak apalah, halal juga kan, walaupun daripada Korea, walaupun daripada Indonesia, walaupun daripada Thailand, yang penting ada halalnya. Ini tak ada, kosongnya plastiknya gitu je, kita pusing-pusing tak ada halal langsung. Ha, ini kita rasa ragu-ragu nak makan. Bukan kita je, orang masjid ni ragu-ragu. Orang yang bukan masjid pun, ni tak ada halal ni. Orang kita kalau ambak makan minum, memang saya kasih jempol lah. Memang jaga semua. Bahkan orang yang curi ayam tu pun, ayam curi tu pun, dia curi dengan member dia. Member dia kata, kita sembelih ayam ni, tak boleh, kita pangkong itu je. Kita dah curi kan dosa, pangkong je lah. Tak boleh, itu curi lain cerita. Ni nak makan kena sembelih. Tengok orang kita kan. Dalam buat curi ayam pun, nak makan kena sembelih. Tak boleh main pangkong sebarang. Tapi itulah garanti tuan-tuan. Dalam bab makan minum, insyaAllah. Ni semua saya nak ambil perhatian sikit lah. Kita nak pula nak sambut Ramadan nanti ni. Kita ahli masjid lah terutamanya. Kita jangan pentingkan lagi tentang, bukan kita fikirkan halal haram saja. Ni kita dah tak level lain ni. Kita cerita pada orang jemaah masjid, jemaah surau ni, kita anggap kita ni dah level lain. Bukan level orang awam lagi, boleh makan sebarang apa semua, tak. Kita ni dah level lain. Bukan saja kita nak tengok halal, maka kita tengok pula siapa yang menyediakan. Ha, tu dia. Kita naiklah satu tahap lagi. Takkan ada tahap lama setakat tengok halal aja kan. Tengok siapa pula yang menyediakan. Kalau dah tu orang Cina, takkan kita masuk kedai kopi dia. Walaupun kita rasa macam, dia tak ada apa, kopi biasa, teh biasa. Tak, yang nyediakan tu siapa? Ha. Ataupun di bazar Ramadan nanti kan, ramai yang jual mi goreng tu. Kedai A, kedai B, kedai C. Banyak jual mi goreng sepanjang jalan ni. Carilah yang betul-betul tutup aurat. Kalau semua tak tutup aurat, dah jangan beli.
kita letak label kita lain sikit. Jangan beli. Hari itu memang kita tak makan mie lah. Kita beli mie mentah suruh orang rumah masak je lah. Pasal apa? Orang tak beli je senang-senang tadi dekat bazar tu. Oh, semua saya tengok tu ada 5-6 kedai. Semua tak tutup aurat. Aduh, betul. Wah, kita letak label kita sesuai. Kita sebagai ahli majlis ilmu macam ini kan. Rajin datang majlis ilmu, lazim majlis ilmu. Kita naikkan kita punya tingkatan kita. Bukan saja kita nak tengok benda tu halal ke haram. Maka kita tengok siapa pula yang menyediakan. Lagipun kalau orang fasik, dah terang-terang buka aurat tu, tak tutup aurat kan? Dia sediakan makanan untuk kita. Orang fasik. Kita pula puasa. Daripada sahur tu kita bertahan lapar ni, menjaga hukum hakam tu, dapat pahala besar, ganjaran besar tu, sekali buka dengan makanan yang dihidangkan oleh orang fasik. Kan macam tak kena. Tak kena tu. Lepas ni kita fikir-fikirkan benda-benda macam itu. Beritahu anak-anak, pesan anak-anak yang pergi bazar tu, kalau pergi bazar ya, tengok orang yang menyediakan. Kalau dia tutup aurat sempurna, perempuan, walaupun dia perempuan tapi tutup aurat sempurna, belilah. Ini kalau yang jualnya, umurnya 20, pakai t-shirt baju adiknya yang 16 tahun, memang tak payahlah. Minta maaf lah, tak payahlah. Dan nampak bungkul sana, bungkul sini, minta maaf je lah. Tak payahlah. Kita carilah kedai lain yang manfaat sikit. Kalau dah tak ada juga satu bazar tu memang perangai semua macam itu, tak payahlah kita masak aja apa ada kat rumah. Tak ada ambil bubur lambuk kat masjid besar tu je. Kalau masjid ada bubur lambuk, makan bubur lambuk je. Hari-hari pun tak apalah. Yang penting kita jaga kita punya takwa gitu. Kita punya apa tu, kebersihan tu kita jaga. Itu dalam bab makan minum. Cantik dah. 10 per 10. Dalam bab pakaian pula orang kita. Apa jadi tuan-tuan? Dalam bab pakaian. Ini nak kasih markah 10 per 10 memang tak boleh. Nak kasih 7 per 10 pun tak boleh juga. Nak kasih 5. 5 tu memang tak lulus. Tak lulus. Orang perempuan, apa besok dia nak jawab depan Allah tentang pakaian saja. Belum layanan dia dengan suami, belum cerita lain tu belum lagi. Tentang pakaian saja apa dia nak jawab dengan Allah? Allah kata apa pakaian awak masa kat dunia dulu? Kita katalah kita pakai gini. Tahu tak pakaian ni tak boleh dipakai oleh orang muslimah? Kita tak boleh kata tak tahu ya Allah, tak tahu. Tak tahu apa? Handphone ni dalam YouTube, dalam Google boleh Google pakaian muslimah macam mana yang berlandaskan syarak. Kena boleh Google situ. Dan kita boleh tahu. Dan siap silap orang kita dah tahu pun. Pasal dah belajar darjah 6 sekolah agama. Sampai darjah khas. Dah belajar ni. Tutup aurat yang sempurna tu macam mana. Tapi payahnya nak buat orang perempuan. Payah nak buat. Selalu yang saya tengok tu, kalau raya lah, hari raya, bajunya dah cantik dah. Baju kurung, labuh, berkain lagi. Tapi silapnya apa? Tak bertudung. Kan? Raya-raya kan? Nanti sepupu-sepupu salam sepupu. Tak boleh. Kita kena label lain lah. Kita ahli jemaah masjid surau ni, kita kena label lain. Jangan salam semua orang. Tu. Hari raya, bajunya cantik, labuh, tapi tidak bertudung. Ada pula yang bertudung tapi tudungnya dipesyenkan pula, dicekut dengan itu kan, jadi nampak dia punya kepala, dia nampak lehernya, dia belit-belit kat lehernya. Boleh ke? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Aurat orang perempuan ni, bahkan ni bawah ni aurat. Kalau muslimah, ibu-ibu kalau solat, telekongnya biar ke depan. Tutup ni semua ni. Kalau boleh tutup dagunya. Jangan tarik ke bawah ni. Bawah ni dah aurat dah. Takut tak sah solatnya. Kena hati-hati tu, kena tarik sikit. Begitu sekali Islam menjaga batasan aurat. Ada pula saya tengok dah lengkap dah ayah. Bapak-bapak sekalian, ibu ayah. Dah lengkap pakaiannya, siap bernikab lagi, tutup muka ni. Cantik dah. Berjubah. Bernikab dah. Sekali kita buka TikTok, berjoget pula. La ilaha illallah. Kau dah pakai nikab, kau berjoget pula. Tak adalah dia joget macam rancak-rancak kan. Tapi kalau dia dah gelik-gelik sikit pun, dah kira joget jugalah tu.
Tak boleh. Kau dah bernikab yang itu dah cantik, tapi kenapa nak pamerkan muka di media sosial? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Orang perempuan macam mana nak fahamkan, kita pun tak tahulah. Eh, susah betul nak fahamkan. Kita doakan je lah. Bapa-bapa ni doakan anak-anak perempuannya, isteri-isterinya, mudah-mudahan tutup, tutup aurat. Yang mak-mak pula doakan anak lelakinya supaya ringan kakinya melangkah ke masjid. Doakan, jangan tak doa. Banyak benda lain kita boleh doa, benda tu kita lupa doa. Dah masjid kita dah tak ada orang muda-muda dah. Kita tak nak doa, doakanlah untuk anak-anak ni. Mudah-mudahanlah anak lelaki aku ni ringan langkah dia ke masjid. Walaupun dia kerja kat KL ke, walaupun dia kerja kat Johor Bahru ke, walaupun dia luar negara ke, mudahkan dia untuk jemaah kat masjid. Ha, dia doakan gitulah. Ya, ha, ni dalam bab pakaian. Adapun dalam bab akad nikah, ha, saya kena sentuh juga bab akad nikah. Pasal saya ni, tauliah saya ni daripada tahun saya dapat tauliah juru nikah, umur saya 22 masa tu, tahun 2002. Nah, sebab saya dah kahwin masa tu. Saya kahwin awal muda, tapi dapatlah tauliah tu. Masa tu zaman dulu kadinya Kadi Yahya, sekarang dah Datuk Yahya. Mufti lah sekarang kan, Mufti Kerajaan Negeri Johor. Masa tu kadilah tu. 2002. Lamalah juga saya pegang tauliah. Sekarang dah tak adalah, saya dah letak tauliahnya. Sejak saya datang Muar ni, saya dah letak tauliahnya dah. Lebih kurang nak cerita, lama tak lama saya nikahkan orang ni. Pernah saya nikahkan seorang budak ni, belum nikah lagi lah, dia kata, "Ustaz, mak-mak saya tu, ustaz nikahkan dulu." Eh, ya, lamanya. Lama tak lama tu, ha, sempat nikahkan anak dia. Allah Rabbi, lama juga eh. Jadi saya terang-terangan jugalah bab-bab berkenaan dengan urusan nikah kahwin, takut kita terlepas pandang. Ini dalam dalam ayat aku tadi tu, udkhulu fisilmi kafah, masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, dalam majlis kahwin tu kena jaga-jaga sungguh. Majlis kahwin ini, ibu ayah ya, ini benda-benda sunnah. An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah kahwin itu sunnahku. Barang siapa bencikan kepada sunnahku, bukanlah ia dari kalangan umatku. Benda sunnah yang kita buat ni, akad nikah, majlis kahwin yang kita buat ni, dia sebenarnya mendatangkan barakah. Ingat tu, barakah. Sampai nasi tu pun kita panggil berkat, betul tak? Orang Melayu kita panggil berkat, itu barakah sebenarnya. Bahasa Arabnya barakah. Kenapa kita panggil berkat? Kerana semua sekali yang ada dalam majlis tu, semuanya boleh mendatangkan keberkatan, termasuk pengantin. Minta doa dengan pengantin tu, satu keberkatan sebenarnya. Boleh jadi tabaruk juga. Kena kawan-kawan yang belum kahwin kan, kau doakan aku ya, kahwin cepat. Mintalah doa dengan pengantin tu. Ni orang kita lupa. Kita yang banyak doa dengan pengantin kan. Oh, mudah-mudahan awak panjang umur, apa ni, kekal jodoh, dapat anak soleh-soleha. Kita pula doakan dia. Betul, minta dia doakan kita. Dia lagi barakah. Dia pengantin ni, dia buat sunnah. Sunnah ni di dalam lingkungan barakah. Nasi pun dipanggil berkat, eh? Majlis kahwin pun dipanggil berkat. Tapi tolong jangan hilangkan keberkatan. Apa apa benda yang boleh hilangkan keberkatan? Satu, kad jemputan kahwin tu. Tolonglah. Saya dah cakap banyak tempat dah ni. Termasuklah khusus kahwin, saya pun dah bagi tahu dah. Tolong sebelum kita edarkan kepada apa, saudara mara kita ni, pastikan kad jemputan tu sebelum dicetak, tak payahlah tulis Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Ni habis majlis, mana orang orang buang benda ni? Orang simpan ke orang buang? Saya yakin kebanyakan akan buang lah. Berapa orang saja yang muliakan cara nak bakar ke, nak simpan ke, nak letak tempat tinggi ke? Tak ada. Habis-habis pun dia gonyok-gonyok-gonyok masuk tong sampah. Habis. Bayangkan tuan-tuan eh, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada tiga nama Allah. Bismillah tu Allah lah, Ar-Rahman nama Allah juga, Ar-Rahim nama Allah juga, As-Salam nama Allah juga, Warahmatullah nama Allah juga. Lima nama Allah. Kalau kita cetak 1,000, 5,000 kita buang. Eh, banyak. Buang 5,000 kalimah Allah. Nama Allah. Ish, tak tergamak kita kalau fikir-fikir kan.
Satu pun kita buang nama Allah, rasa berdosa. Ini kita penyebab orang buang nama-nama Allah. Kitalah penyebabnya, pasal kita patut kita semak dulu. Kita cetak banyak-banyak, kita bagi orang, orang buang, orang tu pun salah jugalah. Kalau ada perasan dia buang, dia salah lah. Kalau ada tak perasan benda tu, kitalah yang salah. Hati-hati. Itu je dah boleh menghilangkan keberkatan dalam rumah tangga. Jadi kita share malam ni. Saja saya nak flashbackkan kita ilmu yang pernah kita belajar zaman-zaman dulu. Takut-takut kita lupa. Rukun nikah. Ada berapa rukun nikah? Ibu-ibu ingat lagi tak? Rukun nikah ni ada berapa? Saya kalau kuliah memang macam inilah. Kita banyak, bukan sehala je. Banyak, kita buat dua hala lah. Bagus. Seronok sikit. Ha, yang tak boleh jawab, jangan kahwin lagi lah senang cerita. Ha, tak boleh jawab rukun nikah ada berapa. Jadi ibu-ibu jawabkanlah rukun nikah. Tunjuk saya isyarat tangan je lah kalau tahu. Berapa rukun nikah? Ha, ini rajin-rajin pergi kuliah ni. Kuliah duha, kuliah subuh, kuliah maghrib. Rukun nikah. Ha, berapa ayah-ayahnya? Ada lima. Rukun nikah ada lima. Pertama sekali pengantin lelaki. Pastikan betul-betul lelaki. Dekat Kelantan tu pernah lelaki kahwin dengan lelaki. Yang saya dengar baru-baru ni apa, pegawai kaunseling kata pun bukan dekat Kelantan je, baru-baru ni pun ada lelaki kahwin dengan lelaki. Lah-lah dia rasa macam tak sedap, dia cerai kan. Minta maaf cakap dalam masjid ni, ya. Dia buat operation. Lelaki yang jadi maknya ni, dia kalau peringkat berapa persen, kalau dia ubah secara 50%, itu alat sulitnya tak diubah lah. Dia ada yang tahap ke 100%. Dia ubah 100% sampai ada buah dadanya kan. Sampai bawah tu pun dia operate juga kat Thailand. Dia buat kat Thailand, tak tahu berapa ribu dia buat. Ini baru dapat cerita daripada pegawai kaunseling. Akhirnya dia bercerai. Dia kata macam tak sedap. Memang tak sedap lah, bukan perempuan. Allahuakbar. Ada rupanya. Saya ingat kat Kelantan je berlaku macam itu. Dia punya shock dengan power dia ni yang dah perangkat, dah apa, dia punya sifat dah perempuan tu. Rambut panjang macam perempuan, muka pun halus macam perempuan. So dia tipulah dokumen ni sampai boleh diakad nikahkan. Pejabat pun terlepas pandang lah agaknya. Iya. Padahal kalau tengok IC pun, ialah ni terlepas pandang menceritalah. Kalau kita tengok IC kan, nombor ganjil akhir lelaki, betul tak? Ganjil kan? 5597. Ha, 7 tu nombor ganjil tu mesti lelaki. Kalau 5598, 8 tu mesti perempuan. Ini agaknya dia memang masa tu mungkin ramai lah, kita sangka baik lah. Mungkin pejabat pun urusannya ramai agaknya, dia pun kasih kebenaran dan nikah dengan kau. Kali nikah, kantul pula. Ada orang bagi tahu yang kau punya menantu ni sebenarnya lelaki juga ni. Ha, dah. Bawa pergi pejabat agama, difarakkan lah nikah. Memang farak pun, memang tak sah pun nikah. Lelaki dengan lelaki nikah apa. Kan? Ni maknyah ibu-ibu eh. Maknyah ni kalau cantik, ya Allah. Lebih cantik daripada perempuan kulitnya. Iya. Macam sajat semua tu. Saya kan pun kuasa kat Batu Pahat, tahulah. Dapat aduan daripada orang masjid. Masjid Datuk Bentara, kalau tuan-tuan pernah pergi kat depan stadium tu. Ada jemaah masjid telefon pejabat, dia kata penguasa ni tak pernah ras maknyah ke pondan ni ke. Saya kata mana ada pondan kat Batu Pahat ni. Dia kata ada ustaz. Mana ada, kat mana kalau ada. Dia kata kat dataran tu, kat dataran depan masjid tu, kat stadium tu banyak pondan. Saya pergi sana, saya dah round juga kawasan situ. Saya kalau operasi, saya akan round kawasan situ. Saya kata tak ada, saya tak jumpa pun. Ustaz datang pukul berapa? Saya datanglah dalam pukul 1. Dia pukul 3 baru start ustaz. Pukul 3 baru start. Aduh, patutlah. Kita pukul 3 dah balik. Dia baru mula rupanya. Alas, kita buat rancangan lainlah dengan budak-budak penguasa tu. Kita gerak lambat sikitlah. Jadi kita tengok pukul 3 betul tak betul. Sekali pukul 3 betul lah ramainya. Dekat 50 orang lah. La ilaha illallah. Wih, ya Allah. Terperanjat saya. Itu yang kita buat aksi kejar mengejar tu.
50 orang tu berapa kita dapat agak-agak? Seorang saja. Betul je. Betul macam-macam. Seorang je kita dapat. Itu pun van yang kejar. Agak saya kejar, memang tak dapat. Mula-mula tu macam nak dapat lah. Bila dia dah bukakan dia punya kasut tu kan, memang tak dapat dah masa tu. Dia dah buka kasut tinggi tu, dia dah campak kasut tinggi tu. Wah, lagi laju dia, tak boleh kejar dah. Dapat seorang tu pun pasal van tu lah, kejar dia masuk dalam padang tu, cross dia gitu, dia pun dah penat dekatnya. Dapat tangkap seorang tu lah. Duk berhati kat pejabat lawanya, budak ni kan, batuk lah orang boleh terpikat. Budak lagi, yang itu umurnya dah 20 lebih, 27. Kulitnya halus, rambutnya rambut palsu gitulah. Tanya mak dia tahu tak dia keluar ni? Maknya pun tak tahu. Dia solek daripada pukul 12 tu dia dah mula solek. Mak dia dah tidur, ayah dah tidur, dia keluar saya senyap. Ada dia jadi perempuan pula. Siang kerja apa siang? Siang rupanya tarik kabel. Cik, kerja tarik kabel. Iyalah, ilaha illallah. Minta maaf, dia cakap kawan-kawan dia ni, pegawai bank pun ada, cikgu pun ada. Dia tanya kawan-kawan awak yang ramai-ramai tadi ni, ada yang kerja-kerja lain tak cikgu? Dia kata ada. Yang kerja bank pun ada, kerja cikgu pun ada. Allah Akbar. Yang kerja kedai tayar tu jangan cerita lah, yang kerja apa nyawet tu lagi lah, ramai. Dia rupanya siang dia gagah, betul saya tak dapat kerja orang tu. Dia siang memang gagah, malam dia boleh lembik macam maknyah gitu. Allah Akbar. Dia cek duit lah, cek duit. Sekali langgan dia, dia kata RM30 lah paling paling minima. RM30. Lepas tu yang lebih-lebih tu saya tak payah cerita lah, malu pula cerita dalam masjid. Itulah cerita dengan maknyah ni. Jadi rukun nikah pertama tadi pengantin lelaki. Rukun nikah kedua pengantin. Ini pun dah jadi hal juga perempuan ni. Jadi hal. Suaminya datang kat pejabat, ustaz. Dia ni ustaz, masa sebelum ada dia punya apa tu skandal dia ni, baik je ustaz. Baik dengan saya, layan saya, layan anak-anak semualah. Lepas ada skandal ni dia dah mula ustaz. Dia dah mula beralih arah dah. Kita pun dengar musyuk je kan. Kita kata memang rumah tangga sekarang memang banyak macam gini kan, tak heran lah. Saya tanya dia, siapa laki tu? Bukan laki ustaz, perempuan. Ah, perempuan pula. Iya, sekarang saya nak beritahu ibu ayah, dekat bandar-bandar besar, perempuan nak mula kahwin dengan perempuan sekarang. Kat KL, kat Johor Bahru, ramai yang nak bercerai dengan lakinya, nak cari perempuan sebagai teman hidupnya. Allah Rabbi. Pun ada perangai macam gini. Rosaknya masyarakat kita, Rosak sebenarnya. Kalau kerja mak kuasa ni, nampaklah kerosakan masyarakat. Yang baru-baru ni pula, bulan 11 tahun 2000 yang lepas lah, tahun 2022 tu, ketua kampung telefon saya, ustaz macam mana ustaz ni kalau orang ni nak nikah bapaknya tak izinkan, macam mana nak buat? Saya cakap guna wali enggan je lah, wali hakim, nanti wali jadi wali bagi kebenaran untuk dia jadi wali lah, wali hakim, atas sebab wali enggan menikahkan. Okey lah, cantik lah tu, dia faham lah benda tu. Cuma saya tanya dengan dia, kenapa wali dia enggan? Dia cerita apa dia? Wali enggan ni rupanya, minta maaf cakap lah, walinya ni haruan makan anak. Allah Rabbi. Ini rosaknya, ini saya nak cerita rosaknya masyarakat kita. Haruan makan anak. Dia dah guna anak dia ni sekian lama dah. Sehingga anak dia nak nikah, dia macam jealous lah. Macam tak benarkan anak dia nikah. Kerana kalau anak dia nikah, dia dah tak dapat dah. Allahuakbar. Ada macam gini. Waliyahuzubillah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tolonglah kalau siapa ingat, kita amalkan apa tu? Saidul Istighfar. Amalkan. Baik ibu, baik ayah, baik anak-anak, kita suruh amalkan. Sekali pagi, sekali malam. Saidul Istighfar tu. Dekat Saidul Istighfar tu ada satu, kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungkan aku daripada kejahatan yang dibuat oleh nafsu ku sendiri. Tu kita minta lindung itu. Tu ada dalam Saidul Istighfar. So kenapa kita kena baca pagi dan malam? Kita minta perlindungan dengan Allah supaya nafsu tu tidak berkecamuk macam itu sampai buat benda-benda yang luar tabii macam itu. Minta perlindungan dengan Allah.
Kita ni siapalah, kita ni tak ada siapa-siapa, kita ni apa? Lemah. Kan? Kita minta perlindungan dengan Allah. Ingatkan tu, ingatkan anak-anak baca sujud istighfar. Sekali pagi dan juga sekali malam. Okey, tu rukun nikah yang kedua. Rukun nikah yang ketiga apa dia? Wali, yes. Wali. Wali ni penting sangat. Syarat-syarat wali. Dia dah, dia memang Islam. Dan akhir sekali syarat wali yang dalam kitab kata, dia tidak fasik. Itu syarat besar tu. Tidak fasik. Apa dia fasik, ibu ayah? Fasik ni orang yang melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa-dosa yang kecil. Itu dah kategori fasik lah tu. Eh? Dia melakukan dosa besar dan kekalkan dosa-dosa yang kecil. Kalau ikutkan, dia tak bolehlah jadi wali ni. Tapi dalam kitab kata boleh sekiranya dia istighfar sebelum dia nikahkan anak dia ataupun sebelum diserahkan wakalah tu, dia bertaubat, maka kita boleh ambil perwalian dia tu. Boleh. Cuma ada satu kisah dekat Batu Pahat lah. Ini tahun yang masa saya mula-mula dapat tauliah nikah tu lah. Ada sepasang ni bakal berkahwin, lelaki dan perempuan, orang dua-dua orang Batu Pahat. Datang jumpa kadi, buat temu janji jumpa kadi. Masa tu kadinya Datuk Yahya tu lah. Dan dia bagi tahu pada kadi, dia nak nikah sekian-sekian hari bulan, tapi minta tolong kadi supaya nikah dia ni tak pakai bapak dia sebagai wali. Ha, tu dia. Biasa kita dengar wali enggan, wali tak nak nikahkan anak ni, biasa kita dengar. Yang ini terbalik pula, anak tak nak bapak jadi wali, terbalik. Eh, jadi tuan tanyalah, kadi tanya, kenapa? Apa masalahnya? Ceritalah. Dia kata, tak payah tuan nak cerita. Saya malulah, aibkan bapak saya sendiri. Tak payahlah tuan, tuan bagi je kebenaran untuk saya nikah. Tapi tak nak guna bapak. Eh, puaslah kadi pujuk dia. Eh, ceritalah. Eh, saya nak tentukan hukum ni. Dia tak nak cerita. Lah, kadi kata, kalau tak nak cerita, tak apalah. Saya tak payah keluarkan kebenaran lah. Wah, baru dia cerita. Rupanya dekat rumah dia, bapak dia ni ada minibar. Walauzubillah. Mini ni gerobok arak tu. Ah, minibar dia buat bar macam ada kasino tu, macam ada jelah. Macam table top gitu, tapi penjuru tu lah, penjuru rumah kat ruang tamu tu. Bersusun. Kita azan nanti kita sambung sikit lagi. Asyhadu an la ilaha Thank you.
La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatu ala sayyidina Muhammadin al-wasilati wal qurbi min syarafi al-dari wa ba'dhi al-maqam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dalam bab wali tadi. Oleh kerana wali dia buat suatu benda yang fasik, minum arak, maka anak ni tadi dia rasa tak perlulah pakai bapa dia ni sebagai wali. Pada pandangan dia macam itulah. Jadi kadi pun buka lah kitab, namanya kitab Ahkam Syariah. Baca depan dia, wali ni, dia sekadar dia boleh mengucap dan boleh istighfar sebelum diserahkan wakalah tu, ataupun sebelum dinikahkan sedaya anak dia, dia dah bertaubat, maka boleh sah nikahnya. Gunakan wali macam itu. Kita dah terangkan dengan anak ni tadi, dengan pasangan ni tadi, tapi tetap juga dia tak nak juga. Dia tetap tak nak juga. Kata tuan, tak payahlah tuan. Ini saya rasa macam dosa ni besar sangat bapak saya ni kan. Nanti kalau dia taubat pun nanti dia minum lagi kan. Dia rasa memang dia tak nak lah. Ada kaedahnya. Dia kena masuk mahkamah juga. Akhirnya tuan cerita macam itu, dia masuk mahkamah. Dia kena minta wali hakim. Tapi dia kena nikah guna ikhtiati. Kena pindahkan urusan nikah dia di tempat yang jauhnya dua marhalah. Masa tu kita pindahkan pernikahan dekat Mersing. Budak ni nikahlah kat Mersing. Tapi pesan dengan bapak dia, hari nikah tu jangan ngada-ngada pergi mancing Mersing ke, jangan ngada-ngada nak ikut, jangan. Dia kena duduk diam-diam kat waktu pahat. Anak dia dengan pasangan dia nikah. Rombongan tak apalah ikut. Yes. Saksi-saksi tak apa ikut. Bapak ni, wali ni jangan ikut. Dua marhalah. Sebut dua marhalah ni, kita punya kiraan terbaru fatwa negeri Johor, dua marhalah 81 km saja. Ingat 81 km. Ini kiraan terbaru. Kalau kita belajar dulu 91. 92 km. Sekarang yang terbaru ni 81 saja. Lepas ni kalau kira-kira sampai ke mana tu dah 81 tu dah boleh jamak qasar lah. Kadang kita rasa macam dah sampai dah. Ini dah 86 ni kan. Kita kata tapi belum 91. Kita ikut yang lama kan. Belum boleh jamak qasar ni. Sekarang dah 81 saja. Jadi boleh jamak qasar. Jadi peristiwa budak ni tadi kita nikahkan dekat Mersing. Selesailah bab wali. Nikahlah dia orang. Okey, tutup bab wali. Yang keempat apa dia? Yang ini yang saya nak tekan dengan sangat ibu ayah ya. Ini dalam urusan pernikahan, yang ini paling banyak kesilapan yang orang buat. Bila tahun 2020 hari tu, saya jumpa dengan ustazah kaunseling Batu Pahat tu, dia gambarkan kita orang bercerai ni dekat negeri Johor ni, 1000 bernikah, separuh bercerai. Punya ramainya orang bercerai kan. Memang pun sepanjang saya kerja kat pejabat agama ni, yang seminggu kahwin bercerai pun ada. Seminggu kahwin bercerai, ada benda-benda yang tak munasabah bercerainya tu kan. Ada seorang makcik dengan pakcik ni tua dah. Suami isteri. Lama dah dia suami isteri, memang dah lama, dah 20 tahun 30 tahun juga dah.
umurnya pun sekitar 60, 50 ke 60 gitulah, dah usia juga. Dia nak bercerai ni sebabnya satu je, dia pergi kenduri kahwin dengan bini dia ni, dengan rumah dia. Sekali dia nampak, dia ternampak saja orang rumah dia ni, dia siram air basuh tangan kan pakai oleh tu kan. Dia basuh tangan dia sendirilah kan. Basuh tangan dia sendiri. Kemudian ada lelaki lain ni, dah veteran jugalah ni, dah umur-umur dia juga, ulur je tangan gitu. Dia pun siram kan je lah. Lelaki dia nampak, nak bercerai. Eh, jangan main-main. Eh, betul. Oh, datang berasak dia, nak bercerai. Ya Allah, saya cakap, apa saya buat dengan pasangan ni? Dia memang dah sibuk nak bercerai. Saya fikir dia ni takut, dia setengah semangat, semangat awal orang nak bercerai ni kan semangatnya tinggi kan. Nak bercerai ni macam kalau boleh nak bercerai hari ni juga. Hari ni jumpa pejabat, hari ni nak bercerai kalau boleh kan. Saya cakap dengan dia, pakcik ada ni, saya dah tengok dia dah umur kan. Saya tanya, anak pakcik umur berapa yang tua? Dia ceritalah umur dah 20 lebih apa semua. Tak ada yang nak kahwin ke anaknya? Ya ada hujung tahun ni nak kahwin. Dia datang masa tu bulan 6, anak dia nak kahwin bulan 11. Saya kata nanti bulan 12 lah baru cerai. Dia cakap gitu dengan dia. Dia datang tu nak cerai sangat dah tu. Saya cakap nantilah, bulan 12 nantilah. Uruskan anaknya nikah dulu. Nah, nanti bulan 12 datang balik, kita uruskan cerai ni. Alhamdulillah bulan 12 datang tak cerai dah. Dia semangat nak cerai tu, kita kena tangguh-tangguhkan bagi dia masa. Tapi saya bagi tip jugalah, ini balik nanti kena sembahyang ni eh. Kena sembahyang jemaah, saya bagi tahu. Kalau tak dapat, tak dapat tiap-tiap waktu, dapat sekali sehari pun jadilah. Kalau tak dapat sehari sekali, seminggu sekali pun jadilah. Ha, saya tinggalkan itulah untuk dia tu. Saya ingat lagi. Akhirnya bulan 12 tu dia datang, ikut tarikh tu lah. Dia datang yang bagi saya bagi tarikhnya, dia datang tak jadilah. Ustaz tak jadilah ustaz bercerai. Apa macam-macam lah tu. Dia dah suka balik lah tu dengan pasangan dia. Itulah orang eh. Kadang benda-benda yang simple macam itu. Ada yang orang tu muda lagi datang jumpa saya. Dia sempat nikah 3 minggu je. Nangis-nangis. Nangis bukan pasal dia sayang sangat pun dengan perempuan ni, bukan dia sayang sangat pun. Pasal duit dia habis banyak. Dia nangis. Dia kata, ustaz saya habis kat 20 ribu lebih. 20 ribu lebih. Daripada dia tunang tu, dia keluarkan duit belanja, dia tunang tak lama, lepas tu dia nikah. Majlis nikah tu dia bagi hantaran berapa, 12 ribu ke 14 ribu lah. Lepas tu yang lain tu dia belanjakan tu lah, serba-serba kan. Kasut, ada baju apa semua tu, dia kira-kira lebih kurang total 20 ribu lah. Dia sedih pasal tu. Kata ustaz rugi ustaz ini. Dia asalnya cantik. Dia suami isteri lepas nikah tu dia duduk serumah. Kemudian si isteri ni dia kata nak balik rumah mak dia. Dia hantarlah. Dia hantar rumah mak dia. Lepas tu dia ambil balik dah tak nak lah. Dia pujuk pun tak nak. Terus tak nak tu bercerai. Oh, macam itu kisah dia. Ada macam itu pula. Macam-macam ni orang eh. Jadi itulah tadi. Bila ramai orang bercerai ni saya terfikir apa tau. Ini barangkali saksi ni slack ni. Saksi masalah. Betul tak betul saksi? Cuba ibu-ibu tengok eh. Faham kan saya punya cakap ni. Saksi ni syarat dia macam wali. Di Islam dia boleh dengar, dia boleh faham apa semualah kan. Kalau orang tu bisu dia boleh faham bahasa syarat itu saksi lah. Tapi akhir sekali syarat saksi tu macam wali juga. Dia mesti tidak fasik. Orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa yang kecil. Kemudian syarat saksi ni dia nak bertaubat tak macam wali. Wali tadi seketika sebelum dia lafaz akad nikah anak dia ni dia boleh bertaubat. Saksi kena ambil masa setahun. Dia lain, saksi dengan wali lain. Saksi ni kena setahun bertaubat, tahun depan baru boleh jadi saksi. Tapi hari ni berapa ramai yang dia tak solat, dia panggil kawan-kawan yang tak solat juga jadi saksi anak dia. Berapa ramai macam ini? Dia kaki nombor ekor, dia panggil kawan-kawan ni kaki nombor ikut macam dia juga jadi saksi. Dan tahu nanti hujung minggu eh, anak aku nak kahwin eh. Aku jadi kau lantik kau jadi saksi. Berapa ramai yang buat macam ini. Hatta saya pernah nikahkan masa tu ada satu majlis eh. Kecil je majlisnya. Pengantin lelaki, pengantin perempuan. Lelaki ni bawa tiga lagi kawan dia lelaki semua. So dalam majlis tu ada lima campur saya enam orang je. Saya tak bawa saksi ni. Ni dalam majlis ni ada lima enam orang je. Jadi yang seorang ni, yang lelaki yang dibawa ni, dua orang tu pakai bangle, ada pakai rantai, ada seluar jin koyak-koyak. Takkanlah saya nak ambil jadi saksi. Dah itu je lelaki yang ada. Jadi saya tangguhkanlah. Saya kata kejapnya, saya kena panggil saksi lain ni.
Telefon kawan-kawan waktu tu cuti. Bukan senang semua orang balik kampung masa tu kan. Tapi adalah akhirnya ada juga selamat juga. Ada seorang dua jemaah tu. Saya pergi rawan kat rumah dia. Dia ada pakcik tu. Saya panggil dia jadi saksi. Pasal ada jemaah surau tu. Panggil dia jadi saksi. Suruh seorang lagi kawan dia. Dia jumpa kawan dia seorang lagi. Dia telefon. Datang berdua. Jadi saksi untuk akad nikah budak ni. Bukan sebarang jadi nak nikahkan orang ni. Kena tengok saksinya betul tak betul. Pernah satu lagi pula ni. Ini ramai. Ini majlis ramai. Laki ramai, saudara ramai datang. Saya dah ambil dah IC saksi ni, dah ambil dah tulis, cantik dah. Walinya saya tulis, pengantin saya tulis, apa semualah. Serah wakalah semua dah. Sekali masa nak nikah tu saya panggil lah saksi sedari depan, sedari rapat-rapat. Pengantin laki dah duduk depan saya dah ni. Walinya tak apalah kalau tak nak rapat apa, tapi saksi dua orang ni kena rapat. Sekali Allah tunjukkan saya, salah seorang saksi ni dalam kocik dah ada rokok. Allah Rabbi, aku cakap macam mana ni? Allah Akbar. Memang saya terpaksa reject tuan-tuan. Memang malulah, saya pun malu juga. Bukan tak malu nak reject orang macam itu. Tapi ni hukum. Saya cakap Pak Haji minta maaf je. Saya kena pakai saksi lain. Nanti saya sebutlah kenapa ya. Tapi saya pakai saksi lain. Saya pilihlah orang lain yang agak-agak saya rasa macam sesuaian apa semua tu. Secara zahirnya saya tengok okey. Saya lantik dia jadi saksi. Alhamdulillah selesai nikah. Habis nikah tu saya bagi tahu dia lah. Saya nampak rokok ni. Pakcik siap rokok ke? Kalau tak rokok memang saya tak jadikan saksi. Minta maaf. Siap rokok pun saya tak akan ambil sebagai saksi. Minta maaf lah. Kalau ada ibu ayah kat sini nak jadikan anak, jadikan apa ni, kawan-kawan sebagai saksi, tolong pilih. Ataupun kalau tak ada sangat, panggil orang masjid ni. Pak Imam Masjid, Bilal Masjid. Yang kita tahu dia punya akhlak, dia tak kisah ukur apa semua, jadikan saksi. Ini lebih afdal. Jadi itu ingatan saya lah dalam majlis bab perkahwinan yang paling mustahak saya nak ingatkan tentang saksi dua orang ni. Belanjanya memang kecil je, saksi sekarang RM25 saja. Yang terbaru ni RM25 lah. Dulu RM10, sama-sama saya jadi dulu nikah RM10 je saksi. Bila kita bagi saksi RM10, itu orang anggap macam saksi ni lah benda kecil lah RM10 saja. Tak, patut kita kasih 100 saksi tu patutnya. Patutnya lah. Jadikan saksi, bagi saksi tu 100 ke 50 ke, biar dia nampak gah sikit dia punya jawatan sebagai saksi tu. Biar orang tak sebarang guna saksi ni. Ni anak-anak nak nikah guna saksi. Dalam kitab kata, sekiranya kita guna saksi yang fasik, maka fasadlah nikahnya, rosaklah nikahnya, tak sah nikahnya. Sebenarnya tak sah. Itu yang banyak jadi bercerai. Benda dah tak sah, takkan Allah nak pertahankan? Allah jadikanlah isu apa-apa pun sampai dia bercerai. Tolonglah ibu ayah yang ingatan tu. Dan akhir sekali yang kelima apa dia? Rukun nikah yang kelima, Ijab dan qabul. Dalam ijab dan kabul, kita akan sebut mas kahwin. Dalam mas kahwin negeri Johor ni yang paling murah sekali dalam dunia ni, RM22. RM22.50. Saya ingat kita dengan Pahang je lah masih kekal RM22.50 ni. Melaka pun dah tukar 80 ke 200, saya tak ingat lah. Kalau pantai timur sana, hantaran tu disebut sebagai mas kahwin. Kos RM10,000 hantarannya, itulah mas kahwin dia. Dengan mas kahwin RM10,000 tunai. Dapat dekat pengantin perempuan. Mak bapak tak boleh campur duit tu. Pasal tu memang mas kahwin pada pengantin perempuan. Kat Johor ni lain. Pengantin perempuan dapat yang RM22.50 tu je. Yang RM10,000 tu bapak yang buat tu. Oh, dia yang nak ada kugiran lah, nak apa, nak ada wayang kulit lah, nak ada kuda kepang. Dia yang puan pandai pula kan. Jangan macam itu. Kita kena fikirkan benda-benda yang mematuhi syarak. RM22.50. Kita sebenarnya pernah naik kan. Saya kita pernah pertama kali kita nak naikkan ke RM80. Kita kena ngadap tuanku Johor ni, apa-apa nak kena ngadap tuanku. Bawa kursul ke tuanku, kadi besar lah bawa. Dia kata tuanku nak minta tolong naikkan mas kahwin negeri Johor ni. Yang dah lama kita guna RM22.50 ni, nak naikkan kepada berapa? RM80. Tuanku kata satu je. Yang RM22.50 ni pun ramai lagi rakyat dia yang tak kahwin je. Habis cerita, tutup buku balik. Tak boleh cerita lain lah. Tak boleh nak pujuk, tak boleh. Ni tuanku, bukannya kawan-kawan kita. Tuanku dah kata gitu, balik je lah. Balik. Sampai hari ni kita kekal RM22.50.
Tapi ditakdirkan tuan-tuan, tahun 2019 tu, ada seorang Pak Haji tau datang pejabat saya ni. Dia banyaklah cerita, dia rancak cerita dengan saya ni. Dia datang tu dia ada hal lain lah, dia uruskan anak dia nikah. Tapi terlanjur anak dia tengah proses apa tu, dia jumpa saya, dia duduk, berbual. Dia berbual, 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 berbual. Sekali tiba-tiba terkeluar pada mula dia, "Ustaz, kenapa kita punya mas kahwin RM22.50?" Eh, saya pun fikir ini kan mas kahwin dulu-dulu ni, zaman 60-an kita ambil harga perak kan. Waktu tu berapa gram lah kita ambil kan, kita jadikan harga mas kahwin. Lepas tu dia kata, "Ustaz, sebenarnya mas kahwin ni RM22.50 ni, dia 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 pegangan kita dalam Islam, iman dan juga ihsan." Eh, ini baru first time saya dengar tuan-tuan. Eh, apa benda, betul ke tak betul pakcik ni cakap kan? Nak dengar jugalah. Saya suruh dia explain terus lah, suruh dia terangkan kenapa jadi macam itu. Dia kata, "Ustaz, cuba tengok rukun Islam ada berapa?" "Ada 5 saya cakap. Rukun iman, rukun iman ada 6. 6 campur 5 berapa? 11. 11 ini wajib diimani oleh pengantin lelaki, wajib juga diamalkan oleh pengantin perempuan. Lelaki pun wajib amalkan, perempuan wajib amalkan. Jadi 11 campur 11 sudah 22. Tu 22, setengahnya kat mana? Setengahnya pada ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Yang ini memang saya yakin payah tuan-tuan nak dapat tahap ihsan yang pertama ni, payah. Kita dapat yang separuh tu je. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat akan kamu. Yang itu boleh. Ambil separuh kat situ. Jadi RM22 setengah. Itu punya simbolik RM22.50 tu ya. Kita pun tak terfikirlah. Kalau orang tu tembirang saya tembirang tuan-tuan je lah. Malah habis cerita lah kan. Senang cerita macam itu je lah. Wallahualam lah, sekadar itu sajalah pertemuan kita. Selesai dah kita punya rukun nikah ni. Lain kali kalau kita jumpa, kita cerita rukun lain pula lah. Saya minta maaf lah ya. Sekadar itu sembang-sembang kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatian dan juga sudi jemputan yang kita adakan ni. Sudilah menjemput kami. Dan juga mohon maaf lah di atas segala kesilapan dan juga kekurangan. Kita tutup majlis kita pada malam ni dengan doa. Mudah-mudahan majlis beroleh keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'akibatulil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa khatamin nabiyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata alimna, wa ya mufahimana Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibal, yusabbihna wa tayrakuna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman, wa ya Rabba Ibrahim, wa ya Rabba Musa wa Isa, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min adh-dhulumatil wahmi wal jahli wal nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tahmid istighfarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله.